Halo guys, kembali lagi bersama Tim Boy. Dan kali ini aku mau ajak kalian seru-seruan lagi main water slide di salah satu waterpark di Bali. Nah, sebelumnya kita udah seru-seruan di Waterboom Bali bareng Bobacot, Mas Ibnu, Aldo, Joel di video yang ini ya guys. Dan di video ini gak kalah seru, aku naik water slide mangkok, lalu water slide merah yang kenceng banget, dan pastinya akan ada balapan siapa yang paling cepat. Makanya nonton keseruan Tim Boy main di waterpark ini sampai habis ya guys. Let's go! Halo guys, welcome to the vlog. Di vlog kali ini bakalan seru banget. Kenapa? Di belakang aku kalian lihat itu guys. Wah, udah ada waterboom atau waterpark. Dimana ini salah satu waterpark di Bali. Kita bakalan main air seru-seruan hari ini guys. Langsung aja kita masuk. Yuk. Mirip-mirip kayak waterboom Bali, cuman nggak begitu banyak sih guys slide nya kalian lihat. Ada satu, ada dua, ada tiga yang kecil, ada empat yang merah ini, dan ada buat mainan anak kecil doang. Jadi nggak begitu banyak. Dan di sini tapi ada kolam renang untuk atlet renang nih guys. Ada tali tasannya juga kalian lihat. Tuh kan kalian lihat, tapi ini panjangnya 25 meter doang, tapi ada start blocknya loh. Dan beberapa atlet pelatnas pun sempat latihan di sini, training camp guys. Bisa dimaju mundurin juga, lagi ada ukurannya. Langsung aja gak sabar, keseruannya ikutin terus, kita main, let's go. Oke guys, sekarang kita mau cobain kolam renang yang ini nih. Ini kelihatannya sih jernih banget, bening banget, seger banget nih kalau kita nyebur panas-panas kayak gini guys. Kita pasang kacamata dulu. Oke, kita naik start block, kita coba loncat ya guys ya. Ready? Let's go. Guys, udah bening banget juga. Kalian lihat view-nya, wah, ini salah satu kolam outdoor paling keren di Indonesia. Keren banget. Dan aku gak sendirian, aku juga sama Aldo dan Sita. Oke, okay, let's go. Let's go guys, kita main waterpark. Kalian lihat itu di depan. Tapi sebelum mulai, mending kita main yang perosotan anak-anak kecil dulu nih. Kita review nih, sebagus apa nih perosotan anak kecil ya. Kalian lihat nih, perosotan anak-anak kecil. Wah, kita cobain nih yang jamur. Wah, seger banget. Ini kita pakai kacamata guys. Oke, baru. Jamur udah. Jadi keinget masa kecil aku kalau ketemu water slide buat anak kecil kayak gitu. Seneng banget. Kalian juga gak pas kecil? Coba komen. Ini ada yang kalau ditungguin tumpah nih guys. Bentar lagi tumpah guys. Wah, bener-bener asik banget. Kita naik. Seru banget. Ya seperti inilah guys slide-nya, tapi ini kurang menantang kalau bagi Tim Boy yang umur 25 tahun di tahun ini. Kalau kita naik yang merah, terus ada yang bulat itu. Ini langsung aja kita cobain ya guys ya. Langsung aja kalau kita naik yang merah ini ya. Yuk. Tapi ini salfok sama. Wah, ini ada kolam arus guys. Jadi kalian diem aja, ini udah baru ke bawah arus nih. Ya kalian lihat aku diem doang bawah arus. Lihat tadi aku dari sana. Sekarang udah mau di bawah rosotan ini. Kalian lihat sendiri arusnya tuh. Aku jalan sendiri. Kolam arusnya ini airnya berasal dari lubang-lubang ini. Kalian lihat tuh ada semburan ini yang mengalir ke sana. Wah, ini kalau berenang bakalan cepet banget nih. Cepet banget nih. Kita udah sampai nih. Wow. Kalian lihat, dan di kolam arus ini kalian bisa pakai ban ini juga, jadi ke bawah puter-puter aja terus disitu tuh. Tapi aku mau coba yang atas ini, kita lihat bakal seseram apa dan seseru apa. Langsung aja kita coba yuk. Tapi kita harus naik nih guys, ada naik tangganya nih. Jadi ini yang Speed Racer, Super Bowl sama Big Red. Kita cobain yang mana dulu nih ya. Wah, ini bakalan seru banget. Kita cobain yang paling atas ya langsung yuk. Kalian lihat guys. Wow. Yuk. Nah, sekarang aku mau cobain yang ini, perosotan yang kecil ini. Tapi pas banget ada followers yang kenal aku di depan aku nih. Yuk kita naik bareng followers aku. Pas banget kita ketemu, kamu bebas challenge aku apa aja.
Mana yang peserta ini yuk? Yang mana? Ini? Ya, ya. Yang ini bisa bareng gak ya? Bisa, berempat. Bisa berempat bahkan ya? Langsung aja kita naik yang ini ya. Ya. Yuk, let's go. Berarti kita balapan nih. Iya. Berarti aku di hijau yang ini, Jisva di merah, Clement di biru. Yuk. Samain sama yang garis ini ya. Iya. Udah di garis? Ya. Udah di garis? Ya. Kita balapan bareng followers nih, oke? 3, 2, 1, let's go! Wah, seru banget sih guys. Oke, thank you guys. Thank you Jisva, thank you Clement. Semangat sekolahnya, God bless you dan sampai ketemu lagi ya. Oke, okay, dadah. Oke, sekarang kita naik yang warna hijau. Kita udah mulai tinggi guys. Yuk, satu lagi. Naik. Dan kita sampai guys. Ada yang merah ini, ada yang hijau ini. Abli. Wah, ini tinggi juga ya, Bli? Iya. Tingginya berapa meter ya, Bli, ini? Sekitar 20 meter. 20 meter, guys. Wah. View Bali kelihatan dari sini nih. Tuh, kota Bali. Jelas-jelas kelihatan. Di sana bagian pantai itu. Langsungnya kita naik kali ya. Yang ini dulu kali, yang muter dulu ya. Coba kita intip treknya. Guys, super jauh begini, guys. Ini tanpa ban, guys. Jadi, benar-benar pakai badan kita turun ke sini dan bakal jatuh ke situ. Langsung aja kita coba yuk. Ini salah satu wahana terseru aku nih. Biasanya kalau di waterboom Bali dia harus pakai ban. Kalau ini full body kita doang. Muter-muter gokil. Terima kasih. Sekarang kita naik ke warna merah, oke? Penasaran? Satu aja. Kita naik lagi ke yang warna merah paling tinggi ya tadi. Oke, let's go. Kalian lihat, kita dikit lagi sampai di atas sini. Yuk, gak sabar. Wow, seru banget. Jujur yang hijau tadi, yang munduran itu seru banget guys. Sekarang kita coba yang warna merah nih, depan aku. Oh. Tadi kan kita coba yang Super Bowl, sekarang kita coba yang Big Red. Bli, seru banget. Kita coba lagi ya. Oh, itu tiduran juga ya. Kita lihat dulu tuh tracknya. Ntar jatuh ke situ tuh. Oke guys, ready? 3, 2, 1, go! Kencengnya tapi sungguh banget. Seru banget. Udah dua wahana paling tinggi langsung kita cobain nih. Next kita cobain yang mana nih guys? Kita cobain yang slide yang sana yuk. Let's go. Dan sekarang kita mau naik perosotan bareng Aldo dan Ta juga. Kita bakal naik yang ini, kita bakal balapan. Ini aku bawain buat Aldo nih. Let's go. Dan lihat di samping perosotannya ada lapangan bola dong. Nah kita mau naik yang ini nih. Naik lagi. Ini view Canggu ya guys ya. Mantap. Satu lagi. Perosotan yang ini bisa maksimal 4 orang nih kalian lihat di sini. Woi, kita sampai guys. Sampai. Ini aku yang hijau, nah yang kuning, aku yang merah, oke? Okay? Kita balapan. Paling jauh Aldo, berarti Aldo yang menang dong. Menang nggak sih? Atau yang paling cepat? Paling jauh dong. Yang macet cepat. Kita ketinggalan kurang berat.
Dan itu dia keseruan Team Boy main water slide di salah satu waterpark di Bali. Dan nextnya Team Boy harus kemana nih di Bali guys? Main water sport atau surfing atau explore pantai indah di Bali? Atau ngapain lagi dong? Coba kalian langsung aja komen dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Karena kita menuju 5 juta subscribers. Langsung aja guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!